ini nggak tahu mbak. Oh nggak gitu. Ih. Aduh, kenapa sih baunya jadi goyang-goyang gini? Hati-hati ya. Nggak tahu. Si Dadang beli sate domba. Kelamaan di nego, keburu basi. Tenang aja mbak, Orin mah udah jago. Kayak Valentino Rossi. Ya, tenang aja. Ya Allah. Coba motor kasih bang. Bisa. Tetung bang. Ya maaf, maaf. Katanya Valentino Rossi, tapi hampir nabrak. Gimana sih? Maaf, ini gara-gara telinga satu. Mas, nanti barangnya taruh di teras aja ya. Iya, mbak. Pak, saya minta uang lagi ya. Iya, kurang. Minta 50.000 buat bayar oke Jack. Sekalian saya mau bayar tipsnya. Mas, Mas, Mas. Allah. Dipanggilin. Lagian, asik aja malah bersihin telinga. Mas, bersihin telinga pakai kayak gitu, nggak baik. Nanti malah infeksi. Mendingan pakai ini aja. Oh, obat tetes telinga. Cukup 2 tetes aja. Kotoran akan keluar dengan sendirinya. Wih, mantips nih. Boleh saya coba, mbak? Iya, coba aja. Kebetulan. Ya, dibuka dulu tutupnya. Mukanya jangan tegang gitu, biasa aja. Gimana rasanya? Jadi enakan, Bu. Nyaman. Iya, bersihin telinga, pakai ini aja. Gak bagus pakai itu. Nanti kotorannya numpuk di dalam, malah infeksi. Oh gitu ya? Iya. Iya tuh, kalau gitu makasih ya, Bu. Iya, nih. Nih, ongkosnya. Aduh. Hah? Kenapa 40 ribu ya, Bu? Tadi dengar-dengar Ibu mau ngasih tips saya jadi 50. Giliran tips aja langsung dengar telinganya. Nih, tipsnya. Jadi ya.